Makna ikhlas ialah tapis. Supaya kita tapis segala amal kita, jangan bagi ada riak. Jangan bagi ada ujub. Jangan bagi ada syirik. Jangan bagi ada hubbud dunia. Jangan bagi ada pujian manusia. Jangan bagi ada kerana itu, kerana ini. Melainkan amalan yang kita buat itu mukhlishan liwajhillah, semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis mana-mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat, dan seorang itu dia dapat apa yang dia niat. Sebab itulah Nabi suruh kita ni, tuan-tuan, bila kita buat amal kena ikhlas. Dan Quran pun ada satu surah nama surah Al-Ikhlas. Tujuannya setiap amal yang kita buat itu tidak ada kerana lain. Kerana duit ke, kerana jawatan ke, kerana orang ke, kerana itu tak berlaku. Supaya apa? Supaya amal yang kita buat itu mukhlishan liwajhillah, kerana Allah. Hatta berpolitik sekalipun, kita mengundi kerana Allah, bukan mengundi kerana orang. Bukan sokong kerana orang, kerana Allah. Hatta mari semayang masjid pun kerana Allah. Mari dengar kuliah pun kerana Allah. Kita kerja kerana Allah. Kita mengaji kerana Allah. Itu makna innamal a'malu binniyat. Semua amal Nabi kata sah dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu dapat apa yang dia niat dalam hati dia. Kalau dia niat Allah, dapat Allah. Kalau dalam hati dia niat muka lain, niat kerana nak siasat, dapat siasat. Kalau dia mari tu niat dia kerana orang, dapat orang. Ni semua orang mari ni tak serupa belaka niat. Contohlah malam ni mari dengar kuliah ni 200 orang. 200 orang semua tak serupa niat. Tak serupa. Ada orang mari kerana malas duduk rumah. Kalau duduk rumah nak tipu TV3. Baik mari duduk sini. Ada orang mari niat saja-saja, ada juga. Bapa pergi sejik. Saja-saja. Saja pergi sejik, dapat saja. Ada orang mari masjid kerana tu iman. Mudahlah nak kahwin anak kalau mari sejik. Kalau tak mari tu iman, tak beri borang. Ha, boleh borang. Ngikut hati niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau ngaji nahu, ma tu dia panggil isim mausul. Allazi yanwi fi, seorang itu dia dapat apa yang dia niat dalam hati dia. Allahu akbar. Jadi hamba mari ngajar, tuan-tuan tak tahu niat dalam hati hamba. Tuan-tuan mari dengar hamba ngajar, hamba tak tahu niat tuan-tuan. Tapi Nabi kata seorang itu dia dapat apa yang dia niat di dalam hati dia.